Time COVID ataupun pandemik yang melanda negara ataupun masyarakat ketika ini mengajar kita tentang untuk membantu orang lain seperti yang hilang pekerjaan, hilang punca pendapatan, dipotong gaji dan dan sebagainya. Okey, disebabkan untuk meneruskan kelangsungan hidup, mereka banyak melakukan apa-apa kerja untuk membantu family, anak-anak yang ramai dan sebagainya. So, keperluan kita sekarang mungkin ataupun yang dekat luar sana, kita cuba bantu apa yang termampu untuk orang lain. Mungkin ini adalah rezeki kita, tetapi rezeki kita ada rezeki orang lain. Tetapi sebelum itu, kita intro dulu. Assalamualaikum dan selamat kembali ke NHTube. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang baru datang ke channel ini, selamat datang dan jangan lupa support NHTube dan subscribe NHTube. So, seperti dalam tajuk, inilah masa untuk kita bantu, iaitu masa PKP yang amat menyukarkan. So, keperluan kita yang mungkin yang mampu sikit walaupun tak mampu banyak, kita boleh tolong apa yang termampu. Okey, seperti contoh, mungkin kita boleh bagi dari segi ni wang, iaitu duit. Yang kedua, mungkin kita boleh beli barang dapur untuk keperluan mereka juga, walaupun sedikit. Satu lagi, kalau anak yang ramai ataupun ada anak yang kecil, mungkin kita boleh beli baju, pampers ataupun susu bayi jika dia ada anak kecil. Dan satu lagi, kita boleh bantulah apa yang termampu. So, sekarang pandemik melanda. So, kebanyakan mereka memerlukan bantuan dekat luar sana. Mungkin ada yang dapat meneruskan kelangsungan hidup, ada yang tidak. So, keperluan kita adalah untuk membantu golongan tertentu yang terjejas untuk kelangsungan hidup. Okey, disebabkan keadaan pandemik yang agak meningkat sekarang ni, so ramai yang dekat luar sana ataupun YouTuber membantu. Okey, contoh mungkin yang ada bantu daripada food delivery ataupun food rider, dia boleh bagi untuk tip. Okey, yang kedua, mungkin kita boleh membantu melalui surau ataupun masjid, iaitu kita membeli sedekah untuk ataupun baitul mal untuk membantu fakir miskin ataupun anak-anak yatim dan ibu tunggal. Okey, yang ketiga, mungkin kita boleh pergi ke jabatan masyarakat ataupun kementerian yang ada untuk menyenaraikan golongan-golongan yang terjejas. Kita boleh bantu sikit. Dan satu lagi, kalau ada macam pusat-pusat dekat sini, orang tua ke, anak yatim ke dan sebagainya, kita boleh membantu sedikit. Yang kelima pula, okey, kita boleh melakukan, tapi sekarang ni masalah COVID dan kekangan, mungkin kita memerlukan ejen ataupun orang yang ni memang dah terkenal dan banyak, maksudnya dia dah kenal ramai orang. So, kita boleh memberi sumbangan kat dia. Dia yang akan membantu memberi sumbangan kepada golongan terjejas. So, dia sebagai wakil. So, keadaan sekarang ni amat memerlukan bantuan kita walaupun sedikit. At least kita boleh bantu apa yang termampu. So, kalau semua masyarakat Malaysia yang mampu sikit, kita boleh bantu golongan yang terjejas. Mungkin dari segi paling okey pun mungkin wang ringgit. Dan kedua, barang dapur serta pakaian. Mungkin yang ketiga ni kita boleh bantulah sedikit. Mungkin dari segi anak yang sekolah pula, mungkin kita boleh bantu dari segi wang ni juga, pembelian untuk barangan sekolah, pakaian sekolah dan sebagainya. Okey, kita cuma video ni saya just nak share ataupun mengajak kepada anda dekat luar sana, kita cuba bantu apa yang termampu untuk golongan yang dekat luar sana. Semoga kehidupan kita bertambah berkat dan dimurahkan rezeki pada masa-masa yang akan datang. Okey, yang paling penting, rezeki kita ada rezeki orang lain yang ada dalam rezeki kita. Okey, sampai di sini saja video saya kali ini. Jangan lupa support NHTube
dan subscribe YouTube. Saya Azri bin Bolhan. Assalamualaikum.